Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kami sedang berada di Turki, tepatnya di halaman Hagia Sophia atau Hagia Sophia dalam bahasa Turki, sebuah bangunan yang dulunya adalah sebuah gereja katedral Ortodoks, ya, yang kemudian pada tahun 1435 Masehi oleh Sultan Mahmud II, gereja Ortodoks ini kemudian diubah menjadi masjid. Namun dalam perkembangannya pada tahun 1935, bangunan masjid ini kemudian diubah menjadi museum oleh kemahatan. Tapi tepatnya Jumat tahun 2020 oleh Presiden Erdogan, bangunan museum ini difungsikan kembali menjadi masjid. Dan ini adalah situs bersejarah yang semua agama penduduk dunia datang berkunjung melihat Hagia Sophia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.